enggak ya? Kegiatan dari Kejaksaan Negeri Jayapunto yang kita lakukan adalah yang pertama tadi upacara memperingati hari anti korupsi sedunia di tahun 2019. Ini sudah kita laksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian stiker. Pada saat kita upacara juga kita melibatkan para milenial dari sekolah-sekolah SMK yang ada di Jayapunto. Kemudian juga dalam pembagian stiker kita juga melibatkan milenial di pembagian stiker kepada masyarakat yang lewat bertempat di jalan 4 simpang 4 Pemuda. Nah, kami mengharap dengan kita melibatkan milenial ini akan tumbuh rasa korupsi pada mereka. Mereka lah penerus kita depannya. Kemudian untuk acara kedepannya lagi, kita juga akan ke sekolah. Kita